Reforma agraria itu ada aset dan akses. Pembagian aset sudah, redistribusi tanah sudah, legalisasi aset juga sudah, konsolidasi tanah juga sudah. Semuanya ada data tekstual dan spasialnya loh. Yang belum itu ya akses reform. Nah, makanya muncul tuh platform baru namanya Ratna. Ratna merupakan kepanjangan dari Reforma Agraria Tanah Akcaya. Tanah Akcaya merupakan bahasa Sanskerta dari Kalimantan Barat yang artinya tak kunjung binasa. Yuklah cek aplikasinya. Anda bisa melihat peta sebaran aset reform yang di dalamnya terdapat data potensi penerima akses reform. Keuntungannya apa ya dengan aplikasi ini? Ini detailnya. Ini adalah bidang tanah Tora. Ada beberapa yang sudah mendapat akses reform dan ada juga yang belum. Data yang belum itu adalah potensi akses reform. Atau dengan kata lain, data ini bisa dijadikan bahan pengambilan kebijakan GTRA dalam hal akses reform. Karena ada data yang sudah dan ada data yang belum. Sehingga akan terjadi pemerataan akses reform di seluruh Indonesia. Tentunya yang terintegrasi antara data tekstual dan data spasialnya. Yuk kita manfaatkan, bangun, dan kembangkan Ratna untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Ratna terintegrasi dengan Open Data Kalimantan Barat. Anda hanya perlu mengetikkan kata kunci database GTRA pada kolom pencarian portal Open Data. Dan kemudian, Anda akan diarahkan pada aplikasi database GTRA. Silakan input password dan username aplikasi Anda hingga Anda dapat masuk ke dalam database GTRA. Di dalam aplikasi database GTRA terdapat banyak menu. Dimulai dari menu aset dan akses reform, menu evidence, menu redistribusi, serta peta bidang dan peta sebaran pemberdayaan. Nah, sekarang yuk kita lihat menu peta bidang. Dapat dilihat terdapat sebaran peta bidang di dalam peta Kabupaten Mempawah. Sebaran peta bidang ini telah di-overlay dengan Indeks Desa Pembangun Kalimantan Barat. Dan di dalam sebaran peta bidang terdapat informasi-informasi yang dibutuhkan, termasuk informasi tentang Indeks Desa Pembangun. Dari informasi tersebut, kita dapat mengetahui bidang tanah tersebut masuk ke dalam desa maju, mandiri, berkembang, atau tertinggal. Dari menu sebaran peta bidang, kita lanjut ke menu berikutnya yuk. Menu peta sebaran pemberdayaan. Nah, ketika teman-teman klik peta sebaran pemberdayaan, maka kita akan diarahkan pada halaman baru, yaitu halaman pemberdayaan desa. Pada peta, terlihat 5 titik desa di Kabupaten Mempawah yang telah menerima kegiatan pemberdayaan. Jika salah satu titik diklik, maka akan muncul pop-up berisi informasi pemberdayaan pada desa tersebut. Klik detail pada pop-up, maka akan diarahkan pada halaman detail informasi tentang desa tersebut. Tidak hanya itu, pada aplikasi pemberdayaan desa, terdapat menu jenis pemberdayaan, tahun, instansi atau swasta, kegiatan pemberdayaan, dan galeri. Jika Anda merupakan admin aplikasi, maka Anda dapat melakukan input data serta update data terkait dengan pemberdayaan desa Kalimantan Barat. Nah, tadi kan kita sudah melihat database GTRA dan sebaran peta pemberdayaan nih. Sekarang kita ke implementasinya yuk. Aplikasi Ratna. Aplikasi Ratna membantu masyarakat memasarkan produknya, mencari pemodal, dan mendapatkan pelatihan serta bimbingan. Ratna diharapkan mampu menjadi jembatan penghubung masyarakat desa menuju masyarakat reforma agraria yang mandiri dan memiliki daya saing yang tinggi. Jadi,
pada aplikasi ini, teman-teman dapat membantu masyarakat desa berkembang dengan membeli produk-produk mereka, bekerja sama dengan menanamkan modal, dan mencerdaskan masyarakat dengan pelatihan serta bimbingan. Nah, tunggu apa lagi? Yuk sama-sama kita berkontribusi demi masyarakat Kalimantan Barat yang sejahtera. Salam gugus tugas reforma agraria.